ketemu lagi dengan saya Yesi dan Sandy. Lagi-lagi Sandy tidur terus. Nah, hari ketiga challenge untuk membuat Anda merasa lebih berenergi, lebih oke, dan membuat nafasnya terasa lebih lega. Challenge ini aku tujukan untuk Anda, ibu hamil maupun ibu menyusui yang terkena dampak coronavirus alias corona, ya. Kemudian mungkin Anda lagi isoman atau mungkin Anda saat ini pasca kena COVID dan belum bisa apa-apa. So, kita lakukan beberapa gerakan lagi. Yang hari pertama, lihat di hari pertama, hari kedua juga lihat di hari kedua. Ini semua rangkaian, jadi aku urutin semuanya untuk meningkatkan daya tahan tubuhmu dan meningkatkan kapasitas paru sehingga Anda lebih mudah nanti untuk bernafasnya dan lebih lega nafasnya. Oke, kita mulai dari duduk dulu. Kita pemanasan sebentar, duduk dulu. Gerakannya sederhana ya. Silakan duduk di balok. Jadi ini aku duduk di atas balok. Aku tunjukin dulu baloknya. Oke. Pada saat duduk di atas balok, pastikan duduk di pinggiran depan balok. Ya. Duduk di balok. Fungsinya apa? Untuk menjaga supaya panggul tetap tinggi atau panggul sejajar atau lebih tinggi dari lutut Anda. Panjangkan dulu tulang belakangnya. Kemudian tegakkan badannya. Letakkan tangannya di depan dada, gosok-gosokkan tangannya dulu. Kemudian letakkan tangan di perut, pejamin mata. Tarik nafas panjang dan dalam, busin pelan-pelan. Semampu Anda saja, pelan-pelan busin. Tarik nafas panjang lagi, boleh nafas perut, boleh nafas dada, yang penting Anda nafas pelan dan dalam. Sambil merasakan ritme nafasnya, merasakan seberapa panjang nafas dan seberapa dalam ketika menarik nafas dan seberapa panjang dan dalam ketika menghembuskan nafas. Inhale dan exhale melalui hidung. Rasakan nyaman dan tenang. Oke. Kemudian ketika sudah, silakan pelan-pelan buka mata, pandangan lihat ke lantai di depan Anda atau matras di depan Anda, baru lihat ke depan. Nah, letakkan tangan di paha sekarang. Kita akan stretching dulu di area dada, letakkan tangan kiri di bahu kiri, elbow yang jadi tumpuan ya, petunjuk ya. Kemudian kita putar dulu bahunya. Inhale, naikin tangannya ke atas. Exhale, putar ke belakang. Badan tetap menghadap ke depan. Inhale, naik ke atas lagi. Nyerepet di pipi dan telinga. Exhale, ke belakang, putar. Dua kali lagi. Inhale, up, naik. Exhale, ke belakang. Terakhir, last one. Inhale, up, naik. Exhale, ke belakang. Taruh tangannya. Tangan satunya taruh di bahu kanan. Kita naikkan lagi tangannya sambil inhale. Kemudian exhale, ke belakang. Oke. Lagi. Inhale, up lagi. Badannya tetap tegak ya. Nafas. Exhale, ke belakang. Oke, inhale up lagi, exhale ke belakang, last one, inhale up, kemudian exhale ke belakang. Oke, taruh tangannya di paha sekarang. Pada saat taruh tangan di paha, kemudian silahkan tangan kanan taruh di matras, tangan kirinya naik ke atas. Inhale, exhale, lipat tubuhnya ke kanan, buka dadanya, inhale up, exhale tutup, pandang lihat ke bawah, inhale up lagi buka, exhale tutup, inhale buka lagi,
Exhale, tutup. Inhale, buka. Exhale, tutup. Last one. Inhale, buka lagi. Exhale, tutup. Oke. Inhale, buka. Ke tengah. Kedua tangannya naik ke atas. Exhale, turunkan kedua tangan. Gantian ya, sisi satunya. Tangan kiri taruh di bawah. Tangan kanan naik ke atas, samsap. Panjangkan sisi kanan tubuh dulu, panjang. Jadi ini telapak pergelangan tangannya ditarik ke atas. Oke, okay? Ingat panggul nggak boleh ikut naik ya pada saat melipat tubuh ke samping. Tekan panggulnya tetap. Taruh tangannya, inhale, exhale, lipat tubuhnya ke kiri. Jadi panggul yang di kanan tetap tekan loh di bawah ya. Inhale, buka dada. Exhale, tutup. Anak lihat ke bawah. Inhale, buka dada lagi. Exhale, tutup. Inhale, buka dada. Exhale, tutup. Inhale, buka dada. Exhale, tutup. Last one. Inhale, buka dada. Naikkan tangannya ke atas. Exhale, turunkan. Nah, lurusin kakinya dulu. Panjang. Lurusin, gerak-gerakin kakinya lagi. Nah, tarik kakinya ke arah Anda. Tegak, apa namanya, kencang. Jadi tempurung lutut, otot pahanya kencang di sini. Kakinya ditarik, jadi jempol kakinya menghadap ke jam 12. Kemudian, tangannya naik ke atas. Dandasana Urdhvasana. Naikkan tangannya ke atas. Up, inhale. Exhale, lepas. Oke. Inhale lagi, naik ke atas. Samsak. Exhale, turunin. Kakinya harus tetap tekan lo ya. Kakinya aktif lo ya. Inhale, up, naik lagi. Exhale, turun. Last one, inhale, up. Exhale, turunkan. Oke, tekuk kakinya lagi. Goyang-goyangin kakinya. Good, luar biasa. Sekarang, ambil selimutnya. Selimut ini digunakan untuk membantu Anda melindungi lutut dan tulang kering. Jadi, lipat selimut seperti ini. Atau Anda boleh pakai handuk, jadi dilipat dulu. Kemudian, tekuk kakinya dulu. Kita letakkan selimutnya tepat di belakang garis tengah. Jadi ini garis tengah, Anda lihat matras saya yang warna kuning, taruh di belakang garis tengahnya. Kita akan duduk di beralaskan selimut. Nah, jadi pastikan selimut Anda itu mengalasi semua lutut sampai tulang keringnya. Oke, Anda lihat ke depan. Nah, dari sini, panjangkan tulang belakang, letakkan tangannya di samping dulu. Inhale, naikin tangannya ke atas. Exhale, lipat. Oke. Inhale, naikin lagi ke atas. Sisi satunya. Naikkan tangannya satunya. Lipat lagi. Oke. Good. Kembali ke tengah. Lalu, letakkan tangannya. Tangannya hastabanda, taruh tangannya di depan. Posisikan table pose. Jadi pastikan tangan tepat di bawah bahu. Lutut tepat di bawah panggul. Kakinya. Oke. Pandang lihat ke arah depan. Kita lakukan cat and paw pose. Jadi ini tidak menjejak seperti ini kakinya. Tapi punggung kakinya taruh. Nah. Tekan punggung kakinya supaya perutnya engage, keangkat. Nah, kita. Jadi nggak drop. Bagi Anda yang biasanya stretchy atau perutnya gantung, tambah parah nanti. Jadi tekan. A. Kemudian, pandangan lihat ke matras dulu. Ini yang disebut table. Kita akan lakukan cat cow pose. Inhale, pandang lihat ke arah depan atas. Buka dada. Exhale, masukkan tulang ekor, lengkungkan punggung, pandangan lihat ke arah perut, punggungnya melengkung.
Inhale, pengalian ke arah depan atas. Exhale, masukkan tulang ekor, lengkungkan punggung, pandangan lihat ke arah perut. Inhale, pandangan lihat ke arah depan atas. Exhale, masukkan tulang ekor, lengkungkan punggung, pandangan lihat ke arah perut. Last one, inhale, pandangan lihat ke arah depan atas. Exhale, masukkan tulang ekor, lengkungkan punggung, pandangan lihat ke arah perut. Inhale, pandang lihat ke arah depan atas. Exhale, netral, pandang lihat ke matras. Kemudian putar dulu panggulnya ke kiri dan ke kanan. Oke, Anda boleh tengokin panggulnya, cari di mana panggulnya berada. Oke, kemudian setelah itu table, buka lututnya lebar, selebar matras. Jempol kakinya saling menyatu, letakkan bokong Anda ke tungkai. Pandangan lihat ke bawah, jangan lihat ke depan, jangan lihat ke bawah supaya punggungnya tidak melengkung. Perhatikan punggung saya. Dorong dadanya ke depan, tangannya maju pelan-pelan tanpa mengangkat bokong. Jadi bokongnya nggak boleh keangkat. Oke, sejauh yang kamu bisa. Taruh kepalanya kalau bisa, kalau nggak bisa ya udah kepalanya gantung nggak apa-apa. Tangannya dibawa lurus ke depan. Jangan ditaruh elbownya, tapi angkat elbownya. Dari sini, tangannya seolah-olah ada lemnya, angkat badannya. Inhale, exhale, rest. Nafas, inhale lagi. Exhale, press. Inhale lagi. Exhale, press. Last one, inhale. Exhale, press. Oke, kemudian inhale, angkat. Deketin lututnya sekarang. Lutut didekatkan searah selebar panggul. Tangan tidak boleh berubah ya, tangan tidak boleh berubah. Jejakkan kaki, tangan tetap, tekan tangannya. Inhale, angkat lututnya. Tulang ekor, arahkan ke arah langit-langit. Dorong tangannya, buat dorong bahunya ke belakang. Tulang belakang panjangin, tulang ekor naikin ke arah langit-langit. Kakinya boleh walking dog. Jadi tulang belakangnya panjang. Telinga ada di samping kanan dan kiri lengan. Nafas. Inhale dan exhale. Oke. Kemudian dari sini. Inhale, panjangkan tulang belakang, jinjitkan kaki. Lalu exhale, turun. Buka lututnya lebar. Kemudian taruh lagi ke bawah. Adho Mukha Virasana. Istirahatkan kepalanya. Inhale dan exhale. Inhale dan exhale. Inhale dan exhale kembali. Oke. Angkat kepalanya, silahkan duduk kembali. Kemudian rapatin kaki lagi. Lakukan lagi, satu rangkaian lagi. Dari ke samping kiri, samping kanan. Adho Mukha Virasana. Kembali, duduk lagi. Letakkan tangannya di samping kanan. Naikkan tangannya ke atas. Inhale. Exhale, lipat tubuhnya ke samping. Oke. Inhale lagi, naikkan ke atas. Kedua tangannya naik ke atas. Gantian. Naik. Oke, kemudian naik lagi ke atas, dua-duanya ke samping. Table pose lagi, Adho Mukha, cat cow. Buka kaki, tekan tulang keringnya, punggung kakinya. Inhale up, exhale masukkan tulang ekor, lengkungkan punggung. Empat kali, inhale up lagi, masukkan tulang ekor, lengkungkan punggung. Yes. Inhale up lagi. Exhale masukkan.
Last one, inhale up. Exhale, kembali. Lengkungkan punggungnya. Inhale up. Table push. Goyangin lagi dulu. Nah, panggulnya digoyang. Sambil ditengok. Oke. Nah, dari sini. Table push. Buka lututnya lebar. Selebar matras. Jempol kaki jadi satu. Taruh bokong ada di tungkai. Pandang lihat cara depan. Lagi panjangkan tulang belakangnya. Kepalanya taruh, jika bisa angkat sikunya, jangan nempel di matras. Panjangkan tulang belakang, nafas di sini. Rasakan nafasnya sampai ke punggung. Inhale. Exhale. Inhale lagi. Exhale. Tangannya jangan dirubah, tangannya tetap. Angkat kepalanya, angkat badannya. Inhale. Exhale, kembali. Empat kali. Inhale. Exhale. Inhale lagi ke depan. Exhale ke belakang. Last one, inhale. Exhale. Kemudian angkat lagi, inhale, deketin lututnya, jejakkan kaki, aduk kupas panasan, inhale, exhale, angkat lututnya. Up. Panjangkan tulang belakang, pandangan lihat ke selimut Anda saja, kemudian kakinya walking dog lagi, supaya hamstringnya juga stretch, jadi tidak ada abelian varises, kram-kram kaki, dan di sini ngasih ruang ke area dada dan perut. Kemudian kalau sudah, lurusin kedua kaki, jinjitin, inhale, exhale kembali. Kemudian buka lututnya lagi, istirahat lagi, adho mukha svanasana, wirasa, nafas. Inhale dan exhale. Inhale dan exhale. Oke, sekarang angkat kepalanya, silakan duduk kembali. Nah, oke. Rasakan rileks, goyang-goyangkan kepalanya dulu. Rileks, gantian. Oke. Kemudian silakan ambil baloknya, lalu kita duduk kembali. Silahkan bikin selimutnya menjadi seperti lontong. Jadi bikin selimutnya seperti lontong begini. Lututnya disilangkan. Nah, panjangkan lagi tulang belakangnya. Oke. Panjangkan tulang belakangnya. Kemudian kita nafas di area diafragma. Pegang diafragmanya. Bahunya rileks. Ya. Pada saat tarik nafas, kembangkan diafragmanya. Buang nafas, kempesnya. Ya, tadi ya. Inhale. Exhale. Kita coba sampai 5 siklus. Nanti Anda boleh lakukan 5 siklus, istirahat dulu, 5 siklus lagi istirahat, atau 12 siklus kalau sudah bisa. 12 siklus istirahat, 12 siklus istirahat sampai 5 kali. Baru selesai. Ya. Silahkan fokus di nafas Anda. Jadi bahunya nggak boleh naik, bahunya rileks. Sambil perhatikan nafasmu sebisa Anda saja. Ingat, ibu-ibu yang kena COVID, paru-parunya yang kena. Jadi dalam hati, dalam pikiran harus berpikir bahwa okay, udara yang masuk, nggak cuma udara tapi energi dan antivirus saja yang masuk juga. Nyihatin paru-paruku, udara yang keluar ngeluarin semua virus, mengeluarin semua stres dan bikin paru-paru Anda lebih nyaman. Kita mulai ya, Anda boleh pejemin mata, ikuti aba-aba saya saja. Letakkan tangannya di diafragma, pejemin mata. Bahu rileks.
Inhale, Bu, tarik nafas. Kembangkan diafragmanya. Exhale, buang nafas pelan-pelan. Inhale, tarik nafas, sehatkan paru-parunya. Exhale, buang nafas. Rasakan relax, tenang, bahunya tetap relax. Inhale, tarik nafas. Exhale, buang nafas lagi pelan-pelan. Inhale, tarik nafas. Exhale, buang nafas lagi. Last one, inhale, tarik nafas. Exhale, buang nafas. Letakkan tangan di paha. Pandangan lihat ke matras di depan Anda, baru ke depan. Nah, lakukan beberapa kali, boleh 5 siklus. Nafas biasa lagi, 5 siklus lagi, nafas biasa lagi. Usahakan mulai meningkat tarik dan hembusin nafasnya. Gitu. Kalau awalnya tarik nafas pelan-pelan baru bisa 3 detik, enggak apa-apa. Buang nafas juga 3 detik, enggak apa-apa. Tapi nanti meningkat. Semakin lama buang nafasnya lebih panjang daripada tarik nafas, ya. Jadi sambil ngomong, paru-paruku sehat. Bayangin terus paru-paruku sehat, paru-paruku sehat. Aku nyaman. Oke? Okay? Sekarang letakkan tangannya di depan dada, gosok-gosokkan tangannya. Kemudian tepuk-tepuk dulu bahu dan dadanya. Sehat, 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 sehat. Happy, 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 happy. Nafas-nafasnya sehat, lega. Ngobrol sama perutnya. Ayo, dedek bayi sehat. Bagi Anda yang lagi hamil, bagi Anda yang lagi menyusui, ngomong terus sama badannya, aku cinta, I love you, I love you, I love you, sehat. Ya, supaya Anda tetap stay positif. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga challenge ketiga ini membuat Anda lebih happy, lebih semangat. Jangan lupa ikuti challenge keempat, hari keempat besok lagi ya. Jangan lupa besok lagi kita lakukan yoga ringan lagi dan latih nafas lagi supaya nafas Anda lebih oke. Oke, nah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa stay positif, happy, karena hati yang gembira adalah obat. So, subscribe, like, dan komen di bawah ya. Semoga membantu dan semoga bermanfaat. Thank you. Sampai ketemu besok. Dadah.